Adil Catalino, Pak Juramin, Kak Seroga, Pak Sengat, Kak Jebeda. Harus. Kami pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Mei, dari Bromoro, telah menyampaikan dukungan kepada kawan-kawan di provinsi yang telah membuat laporan kepada Polda Kalimantan Barat untuk menindaklanjuti pelecehan terhadap orang Dayak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kami pada pagi hari ini telah menyampaikan dukungan kepada Reskrim di Polres Mentayang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Katrina Bata Jum Tata Uga, Bata Nata Jum Tata Uga. Harus. Sudah lanjuti laporan kawan-kawan. Ya, saya selaku wakil daripada Pencetak Berlumputan, seterusnya karena yang mereka pakai itu akun daripada Pencetak Berlumputan, maka saya menyampaikan bahwa yang namanya oknum namanya Xiaomi itu ada bukan warga dari Desa Berlumputan sebenarnya. Nah, itu dari Singkawang, tempatnya di Singkawang. Nah, jadi akun itu dipakainya hanya untuk menggaet wisata ke Berlumputan dari luar. Jadi tidak ada sangkut pautnya pernyataan Xiaomi itu dengan masyarakat Berlumputan. Nah, jadi kami pun juga merasa kecewa laku masyarakat Berlumputan atas insiden seperti ini gitu, Pak. Pernyataan si Om itu. Maka saya mendukung penuh kawan-kawan untuk melaporkan bahwa ini ke pihak yang berwajib, tentunya kepolisian Republik Indonesia, industri yang terkaya. Dan kami tetap akan mendukung. Ya, terima kasih.